kalau di 2022 kan kayak Habib Rizik itu kan ngasih ya, besok, besok, besok akan dia memberikan orasinya dari Kota Suci Mekah. Mengorasi secara telekonferen live suara atau video tuh? Selang siapaan video. Video. Live video berarti. Iya. Oh, langsung gitu. Iya. Mudah-mudahan jaringannya tidak terganggu, bisa langsung live dari sana. Itu nanti akan Habib Rizik akan memberikan arahan untuk 17 April besok. Kita belum tahu apa yang beliau sampaikan. Yang jelas pastilah berkaitan dengan bagaimana memenangkan Prabowo Sandi, bagaimana menjaga agar tidak ada kecurangan, agar pemilu jujur dan adil. Insya Allah isinya tidak jauh dari itu. Itu memberikan arahan sebelum Pak Prabowo orasi apa sudah orasi Mas Pak? Rencananya sebelum. Sebelum. Jadi Pak Kairos dulu baru kemudian Pak Prabowo. Oh,